Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Erwin, Bapak selaku dokter yang bertugas di sini. Silahkan duduk, Pak. Iya, Dok. Siapa nama Bapak? Nama saya Tian, Dok. Pak Tian ya. Pak Tian umurnya berapa, Pak? Umur saya 25 tahun. Tinggalnya di mana, Bapak? Saya tinggal di Wonogiri, Dok. Untuk pekerjaannya, Bapak? Saya bekerja sebagai karyawan swasta. Ada yang bisa saya bantu? Ada keluhan apa ya, Pak? Insya Allah saya akan membantu dan informasi yang Bapak ceritakan menjadi rahasia medis bagi kami. Ya, ini saya diari. Bagaimana awal mulanya? Bisa diceritakan, Pak? Iya, Dok. Kemarin kan saya jajan di warung, Dok, karena nggak bawa bekal. Kemarin itu saya makan bakso pakai sambal yang banyak. Terus malam harinya itu malah diari, Dok. Oh, begitu, Pak. Dalam satu hari, berapa kali buang air besarnya? 4 kali, Dok. 4 kali. Buang air besarnya bagaimana, Pak? Warna tinjanya kuning. Tidak ada lendir sama tidak ada darah, Dok. Ada darah. Ada keluhan lain, Pak? Ada, Dok. Demam, mual, muntah 1 kali, sama perut agak mules, Dok. Sudah diberi apa, Pak, untuk mengurangi gejala tersebut? Belum diberikan apa-apa, Dok. Oh, jadi Bapak Tian ini diare sejak kemarin sebanyak 4 kali. Diarenya tidak ada darah, tidak ada lendir. Disertai mual, muntah, demam, dan lemas. Benar begitu, Bapak? Iya, Dokter. Apakah masih ada keluhan yang lain? Tidak ada keluhan lain, Dok. Saya sakit apa, Dokter? Baik, Pak. Dari wawancara tadi, kemungkinan penyebab keluhan yang dirasakan Bapak oleh karena infeksi saluran cerna pada Bapak. Hal tersebut bisa dipicu oleh karena kebiasaan makan Bapak. Namun, untuk memastikan kondisi Bapak saat ini, saya akan melakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu. Apakah Bapak bersedia? Iya, Dok. Baik, silahkan Bapak berbaring. Saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Bapak, mohon maaf, bisa minta tolong untuk dibuka bajunya? Iya, Dok. Pak, saya akan periksa perutnya. Iya. Baik, Pak. Sudah saya periksa. Silahkan Bapak memakai pakaian kembali dan silahkan kembali ke tempat duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Erwin, Bapak selaku dokter yang bertugas di sini. Silahkan duduk, Pak. Iya, Dok. Siapa nama Bapak? Nama saya Tian, Dok. Pak Tian ya. Pak Tian umurnya berapa, Pak? Umur saya 25 tahun. Tinggalnya di mana, Bapak? Saya tinggal di Wonogiri, Dok. Untuk pekerjaannya, Bapak? Saya bekerja sebagai karyawan swasta. Ada yang bisa saya bantu? Ada keluhan apa ya, Pak? Insya Allah saya akan membantu dan informasi yang Bapak ceritakan menjadi rahasia medis bagi kami. Silakan bisa diceritakan keluhan Bapak. Ini, Dok, perut saya sakit. Baik, Pak. Perut sebelah mana ya, Pak? Perut sebelah atas, Dok. Atas. Sudah sejak kapan ya, Pak, keluhan ini dirasa? Sejak 3 hari yang lalu. Sejak 3 hari yang lalu. Baik, Bapak. Apa Bapak bisa menceritakan awal mula sakitnya? Ya, begini, Dok. Seminggu ini kan saya disuruh lembur sama atasan saya mengawasi produksi. Saat kerja itu saya lupa makan sama lupa waktu, Dok. Terus 3 hari terakhir ini perut saya tuh terasa sakit. Dan tadi malam rasanya sakit sekali, Dok. Apakah keluhan tadi sampai mengganggu aktivitas keseharian Bapak? Iya, Dokter. Kerjaan saya banyak yang belum beres. Nyerinya seperti apa ya, Pak? Rasanya perih, Dokter. Seperti ditusuk-tusuk. Apabila dinyatakan dengan angka 1-10, angka 1 tidak nyeri, dan angka 10 sangat nyeri, di angka berapa Bapak merasakan nyeri? Kira-kira di angka 7, Dokter. Wah, ya cukup mengganggu ya, Pak ya. Apakah yang memperberat keluhan Bapak?
tiap makan pedas sama minum kopi, dokter. Apakah yang memperingan keluhan Bapak? Saat minum obat warung, dokter. Ada keluhan lain yang dirasakan Bapak? Ada, dok. Mual dan lemas. Apakah Bapak pernah merasakan keluhan yang sama seperti ini? Pernah, dokter. Tapi kalau diminumin obat warung udah agak mendingan. Apakah Bapak memiliki riwayat penyakit seperti darah tinggi, kencing manis, dan alergi obat? Alhamdulillah tidak ada, dokter. Apakah di keluarga Bapak ada yang menderita keluhan yang sama seperti Bapak? Tidak ada, dokter. Apakah di keluarga Bapak ada yang menderita penyakit seperti darah tinggi, kencing manis? Tidak ada, dokter. Apakah lingkungan di rumah Bapak bersih? Bersih, dokter. Bersih. Bagaimana kebiasaan makan Bapak? Sering telat makan, dok. Sering minum kopi sama suka makanan yang pedas. Apakah ada riwayat mengkonsumsi alkohol, merokok? Tidak, dokter. Dari keluhan yang Bapak ceritakan tadi, Bapak mengeluh nyeri perut bagian atas, seperti ditusuk-tusuk. Bertambah berat ketika Bapak mengkonsumsi kopi, memakan makanan pedas, dan berkurang saat mengkonsumsi obat warung. Benar begitu, Pak? Iya, dok. Baik, Pak. Dari hasil wawancara, kemungkinan Bapak menderita sakit maag. Hal tersebut bisa dipicu oleh karena kebiasaan makan Bapak yang sering terlambat dan sering mengkonsumsi kopi. Namun, untuk memastikan kondisi Bapak saat ini, saya akan melakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu. Apakah Bapak bersedia? Iya, dok. Baik, silahkan Bapak berbaring. Saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Bapak, mohon maaf, bisa minta tolong untuk dibuka bajunya? Iya, dok. Pak, saya akan periksa perutnya. Iya. Baik, Pak. Sudah saya periksa, silahkan Bapak memakai pakaian kembali dan silahkan kembali ke tempat duduk.